teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan hunting ke daerah Cianjur Selatan. Jadi bagi teman-teman ikutin kami, mungkin di sana kita dapat aja apa aja ya gitu di tempat hunting kita. Ini memang perjalanannya lumayan apa ya, berliku-liku sampai ke Cianjur Selatan ini. Jadi bagi teman-teman yang membawa kendaraan, mau mobil ataupun motor, harap berhati-hati, jaga kondisi, harus tetap prima gitu ya. Jadi kita nanti di sini kita makan dulu, istirahat dulu sejenak, kita makan. Karena perjalanan kita masih sekitar 2 jaman lagi lah, 2 jam untuk menuju ke lokasi ke sana gitu ya. Jadi ikutin kami, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Ini tim sedang pada makan, mau menuju ke lokasi. Borolong guys, canggungnya. Makan dulu. Ini sebenarnya ini di sungai ini. Mas Budi, ya? Gimana perjalanan di malam-malam gini? Mantap. Kita hampir sampai di bibir pantai. Mas Malik, gimana perjalanannya Mas Malik malam-malam begini? Astagfirullah dia. Tim Aquascape Snail Indonesia, kita akan melewati kita akan menyeberangi sungai teman-teman. Sepertinya nanti, jadi teman-teman malam ini kita coba ke pesisir pantainya, yeah, untuk melihat apa saja kegiatan di sini malam ini. Oke. Okay. Dari Aquascape Snail Indonesia ya. Betul. Malam-malam begini bang. Iya, itu bagus. Ini berbatasan dengan, kalau lagi surut katanya sih, pulau apa gitu di Australia bisa terlihat dari sini. Nik, jauh-jauh nyari apa nih? Nyari ogong. Ogong. Mas Opin, tengah malam kita di pantai nih. Jadi di sini ada yang namanya Santigi. Kita coba nyari di sini. Kalau malam-malam ya kita coba cari aja dulu. Mudah-mudahan dapat malam ini ya. Ya teman-teman, kita malam-malam ke pesisir pantai di Cianjur Selatan ya. Jadi kita menemukan ini contoh dari santigi pasir ya.
nih udah di patah, mungkin ini bekas apa namanya ya, bekas potongan-potongan dibikin suluh, dibikin apa ya ini, buat bahan bakar mungkin ya, udah dibakar ya. Nah ini nih, ini bekas apa, kayak potongan-potongan gitu. Kalau di sini seratnya ini bagus sekali nih, ini contoh seratnya. Ini kita malam hari coba lihat ke sini. Nah ini ini namanya santigi pasir nih ya. Kita malam-malam sengaja ke sini ya. Kita dapat ini bekas potongan. Kalau yang ini kayaknya masih bagus ini. Ya. Jadi teman-teman kalau ke pesisir pantai bisa lihat di pinggir-pinggir pantai itu ada santigi pasir seperti ini. Ya. Ya, kita bawa pulang aja ya buat oleh-oleh ya. Ini bagus nih, seratnya yang ini bagus nih. Malam hari ini kita cari lagi ya, teman-teman. Yuk, cari lagi. Ya, teman-teman. Ini salah satu pohon dari santigi pasir. Kalau warga di sini menyebutnya itu wahong ya. Wahong. Coba kita lihat di akarnya. Ini kalau ini harus seperti ini. Jadi kelihatan. Nah, ini kan ini akarnya nih. Ini udah akarnya ini. Nah. Ini udah akarnya. Ini udah dapet akarnya kita nih. Udah mulai masuk. Jadi dia itu kita harus menggalinya ke bawah gitu kan. Jadi udah kelihatan nih akar-akarnya ke bawah ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mencari santigi pasir yang ada di pinggiran pantai, ini caranya ini nih, seperti ini. Ini kan udah dapet dia tuh. Cuman kalau mau itu lagi dipotongnya harus gunain alat. Ini kan. Ini udah dapet nih. Nih. Ini satu. Kita ada yang lebih besar lagi ya daripada ini. Yuk sebelah sini yuk. Nah, ini yang lebih besar nih. Ya. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih besar nih. Untuk santigi pasir ini. Om, itu kayak ini ya pohon itu sampul. Kalau ini hampir sama kayak apa ya? Singkong berarti ya? Iya, sampul. Ke bawah. Itu singkong. Iya. Bahasa apa itu ya? Sampul. Kalau sampul itu bahasa Sundanya. Bahasa Sunda ya? Gitu. Nih, ini udah bagus nih. Ini kalau dirabut ada yang marah nggak ya ini ya? Bukan dirabut, bahasanya cabut mas. Udah cabut ya? Iya. Ini udah nih. Ya akar-akarnya tinggal itu nih. Jadi ini sebagai contoh tinggal aja dibongkar kali ya? Ya sebagai contoh. Ya nanti huntingnya besok aja kali ya. Ini sebagai besok. Contoh aja ya. Ini kita malam sambil mau main ke pesisir pantai. Kita sambil lihat ini nih. Ya. Sambil bakar ikan gitu ya. Kita main. Kita hunting dulu ini. Ini apa ini? Pohon apa ini mas ini? Ini kok kayak ini ya? Ini bukan ini. Kayak recau lu. Rumput ilalang itu. Ya udah deh. Mantap nih.
ngalahin apa ini bongkar ya nih teman-teman. Jadi malam ini ada satu sebenarnya tim dari kita, cuman beliau ini ada di Cianjur Selatan. Jadi kita sekaligus nemuin tim kita, kebetulan warga di sini. Jadi ini namanya Mas Hari. Ini Mas, kalau misalkan kita mau ngambil apa namanya, ngambil cantik gitu, gimana caranya itu? Kalau umumnya umumnya yang para pelancong yang mau ambil cantik itu harus persediaan alat. Oh, gitu. Jadi gak mau pakai tangan aja gitu ya? Terus pacul juga biasanya dipakai gitu. Soalnya kan ngambil bahan yang paling bagus itu kan yang paling dalam. Terus yang usianya mungkin udah tua gitu ya. Kalau misalkan yang masih muda kan gampang, tinggal dicabut bisa langsung copot. Cuman kalau misalkan untuk yang usianya udah tua itu kan akarnya udah ke dalam. Nah, memerlukan alat-alat. Jadi teman-teman kalau misalkan mau atau ngambil santigi itu harus bawa alat. Cuman yang paling penting kita harus ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan itu jangan merusak lingkungan gitu. Yang paling penting itu. Nah, nanti kita di sini ditemenin sama Mas Heri berkeliling, salah satunya berkeliling untuk mencari santigi pasir ini. Mas bisa nganterin ya malam ini sampai besok ya. Insya Allah. Iya. Ya udah teman-teman ikutin kita ya. Terima kasih.